teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia jatuh aman gak suara gua? Hey guys, guys, uch, oke aman. Guys, di sini by Pristine akhirnya gua bisa kolek-kolek teman-teman karena clash ya sudah beres dan ini gua record di mana momen-momen sebelum clash itu mulai guys. Jadi itu kalau nggak salah ini tuh di menit ke bukan di menit guys, di jam 11.45 atau 55 gitu gua lupa, pokoknya detik-detik sebelum clash muncul nih. Yes, kalian bisa lihat di sini udah banyak udah tuh guys Winter Clash. Langsung tuh guys. Lihat langsung. Tuh masuk langsung cuang ternyata gua tuh. Ini tuh guys ya, sebenarnya di video kali itu gua pengen gajian, sekalian gua nunjukin simulasi gua ngapain aja gitu. Cuman intinya di sini gua pengen ngingetin janji gua kalau kolek 10 BGL, gua bakal ngelakuin challenge yang ada di komentar video sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini juga sih sebenarnya yang amat disayangkan itu di mana DL buat ngestok, guys. Aduh, ini intronya rada lama nih, tapi ya sedikit curhat guys, di mana by Pristine ini sebenarnya belum terlalu mengmantap teman-teman. Kenapa? Karena DL buat stok sama sekali nggak ada. Jadi itu pakai DL seadanya. Jadi sangat sayang banget gua miss clash ini sebenarnya nggak maksimal gitu. Di mana clash pancing kan setahun sekali ya, tapi nggak apa-apa. Di sini seadanya nih ya kan. Lihat nih, ini seadanya aja gua bisa dapat sebanyak ini. So ya, langsung aja kita masuk ke dalam videonya guys. Let's go. Tuh guys, kalian bisa lihat di sini sudah semakin rame, orang-orang sudah berdatangan ke by Pristine. Oh, di sini gua sama si Draco sama teman gua, ada yang si kemarin tuh nama akun GTA, pokoknya setnya dia pakai Riding Chicken dan dia pakai Flash Axe. Di sini tuh hektik banget ya. Wait, cepet. Beli Pristine rat segini, rat 3. Dan itu kan out of record ya teman-teman ya gua. Jadi ini udah gua record dulu di luar pokoknya ini gua udah record tanpa facecam guys. Di sini gua beli Pristine pakai modal sebegel sisa, bikin elegan guys. Tuh kan bisa lihat di sini bikin elegan dengan Nava Golden Block dan Pristine jelas. Dan ya gue tetap ngetek-ngetekin buying list gue teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau jual ke gue silakan, apapun itu yang ada di buying list kan bisa jual ke gue teman-teman, terutama Golden Block, Steel Block, Pristine, elegan-elegan mungkin yang kalian gak kepake atau enggak item-item roll guys. Nah di sini gue ngedrop lama ya, kok ngedrop guys. Bayangin ini video berapa nih, sejam guys gue out of record gitu guys. Nah ini Dracus yang mukul-mukulin tuh, kan bisa lihat di sini karena dia yang punya rollnya sekali lagi ya teman-teman ya, soalnya gue nggak ada, masih cupu guys akun Piamama bener-bener dah kayak akun nggak tahu akun apa coba. Si Piyama ini gak ngapa-ngapain. Ntar ini udah dibikin belum sama dia? Oh belum ya. Aduh. Oh iya, by the way, gue pengen ingat di awal-awal tuh di sini guys, gue lupa kemarin itu sebelum clashnya mulai itu elegan potion udah habis. Kalian bisa lihat tuh di sini tuh sebelum mulai ini clash. Cepet-cepet dong minta bantuan salah satu viewer gue si Selatan. Woi, bikin elegan potion tuh, dibikin aja sama dia. Lah mana ya proses ngebikinnya guys, kalau misalkan kalian. Nah ini tuh science. Udah dapat satu kebikin guys. Tar bahan-bahannya ini ya, toffee pakai elegan scanner yang kemarin karena gue belinya kebanyakan, sama pakai blok apa gitu gue rada lupa. Nah, udah jadi seperti itu. Terus ya, kalau misalkan gua beli, kalau gua udah di buy Pristine karena wordnya di mute, ada orang minta gua ban. Lihat, kecil besar gitu tuh maksudnya apa tuh? Pounding parah emang orang-orangnya ya. Aduh, nyebelin parah kalian. Dan ya gua juga guys, gua tuh bingung deh. Kemarin itu ya setiap gua nyari buying list gua ya, karena gua lagi gabut kebetulan, jadi gua memutuskan untuk nyari sendiri. Contoh Pristine, contoh item-item roll. Itu tuh banyak ada orang yang kayak sengaja beli di dalam vending murah. Misalkan dia beli di vending gua 4, dijual ke gua 3. Itu aja terus guys. Ada beli misalkan nih gua kemarin tuh kan nyari EPC kalau nggak salah. Gua beli red di 8, ada yang beliin 9 ke gua terus dijual ke gua 8. Aduh, gue bingung kok misalkan kayak gitu tuh gimana. Dan gue nyadar ya setelah gue nonton record ini ulang gitu, kok ini nama orang beli defending terus dia nge-thread ke gue. Dan gue di sini pasti dicap manfaatin piwer lagi nih ya.
Emang udah gak apa-apa deh ya. By the way, Pildun guys, Argentina menang. Gak boleh guys, maaf. Nah sekarang guys, kita langsung aja kolek-kolek. By the way, gue butuh carrot guys. Gue butuh carrot, butuh semuanya. Jadi kalau misalkan kalian jual sekali lagi, bolehlah kita nego-nego masalah harga guys. Mana nih yang di sini-sini? Udah pada hilang guys. Kemana nih sampai si Draku sampelnya kok diambil? Oke lah, langsung aja kita kolek-kolek guys. Ya, kolek bang, makanan yang enak bang waktu puasa. Aduh, iya kolak bang. Tuh, kan udah bisa lihat nih, venue udah kosong. Bentar, ini kita pakai legendary bot dulu karena ini jarang dipakai. Nah, begini, terus kita pakai kepalanya apa ya? Yaudah ini aja deh yang bekas yang kemarin uji-uji soalnya. Ntar rambutnya dong. Rambutnya kita pakai animal, nah ini. Bagus gak? Ya udahlah ya, cincai. By the way, kok bisa ngetik ini? Udah bisa ngetik. Haha. Kamu mau aku mute lagi nih? Kita mute, guys. Biar orang-orang tidak nge-spam. Silent Royal Rainbow nih, by the way, efek pelangi-pelangi, guys. Tuh, lihat. Nah, di sini efek-efeknya. Titik. By all Pristine satu persatu. Kamu asem. Tidak bisa chat kan? Iya, tidak bisa chat ya. Ntar ini kita set biar ada yang message ketahuan sekarang. Well, di sini gue pengen drop dulu DL yang gue punya 5. Gak bisa kata si Tuk lagi. By the way, Tuk udah bisa bahasa Indo guys, dikit-dikit guys. Udah gue ajarin sama si Drakus. Oke, di ini kita mulai collection dari ini mah di luar event, tapi nggak apa-apa deh ya, kita kolek aja. Gue lupa ini jualannya apa sih, tapi ya udah deh ya, why not lah, soalnya ini WL daripada nganggur nggak kita puterin kan, sayang. 10 WL, terus ini ada apa lagi nih, signal 8 lumayan, moon magnificent 25 tuh. Ini balance mooncake gue lupa, it's yours. Ntar kita tanya dulu guys. Yes, balance punya kamu bukan? Ntar kita pakai Indo. Punya kamu, oh iya benar ya, udah gak jadi. Balance is mine, oke. This yours, oh iya benar guys, berarti ini punya si Tuk ya. Kita lihat, 66 punya Tuk guys. Kita drop di sini 66 langsung guys. Takutnya kecampur 66. Nah, hop, kita tutup. Wow, mantap. Terus ini ini punya siapa ya? Pristine yang ini. It's yours, tuh lihat. Ada yang kolek, ada yang beli lagi sengaja tuh. Emang jahil tangannya guys, tapi gak apa-apa cuan. That's from by Pristine. Oke. Hap, slap. Masih ada 600. Ini gua ada 128. Gitulah guys. Ih, gua kesel banget. Gua gak punya modal buat. Ih, nyebelin deh. Kalau misalkan gua ada modal aja seandainya. Ini bisa cuan maksimal. Ini kita drop sini dulu deh. Gua nggak mau gabung-gabungin yang sama ini WL di sini guys. Oke. Ini kita kolek aja 6 DL. hampir 70 guys. Mantap banget. Tapi ini berapa nih? Elegan nih, elegan. Anom arot. Aduh, serunya Pristine kelas mancing itu paling the best sebenarnya. Aduh, len. Oke, cinta banget gue sama Money World asli. Ini juga ya, pertimbangan lah ya. Kalau misalkan kalian pengen beli World itu, pikirin isi fan-nya. Jangan pikirin ramenya guys. Itu yang paling penting guys, penjualannya. Ini bayangin 1 BGL 72-58. Berapa banyak Pristine yang kesold sama Elegant yang kesold guys? Coba, nah itu perkirakan yang itulah guys ya. Jadi jangan asal beli Word begitu-begitu. Bentar, ini gue penasaran di sini ada berapa. Ntar ada message, gue tumben gak ada. Nah, btw gue punya Word by Anomaret interested. Nope, thank you. Nah, oke, kita kesini. Strebel, 72 lumayan. Ini gak gue collect dulu deh. Polisi ada berapa? 2. Ini gua scam sih guys soalnya guys. Maklum ya, nanti gua turunin. Up, you sell please. Oke, take all. Satu Ichma take all. Ntar, by the way, buying list gua di mana sih? Ini ya. Ini enggak, deng. Steel block brokoli. Enggak ada semua guys, ternyata enggak ditulis carrot 2021. Hi, aku mau guys. Carrot guys penting banget lah, kalian kok farmer sejati itu. Dapat ini by the way WA gua kemarin 120 ya. Enggak apa-apa deh, kita kolek 48. Ini ada berapa? 48 juga. Gokil. Ini ada berapa nih? Apa nih? Exquisite 65. Udah penuh. Ini enggak guys, gua udah belajar dari Bang Juan.
Enggak, oke, okay, kita collect dulu yang ini baru ini. Nah, gitu caranya. Oke, ini kita giniin. Hop. Fan ke selanjutnya. 28. 28. Bentar. Ini berapa? 39 tambah 28, guys. Berapa coba? Berapa? Hayo. Ah, benar. Ya itu. Ya benar. 67, guys. Benar. Lanjut. Ini berapa? 80. Kita tap-tap lagi. Pristine Trowel. Next apa sih, guys? Next rolling pin ya? Iya, rolling pin deh kalau nggak salah. Ini N-Capsu makanya dijual di sini 14. Lumayan. Terus kita ke bagian kanan. Uj. Nah, ini Bonsau 70. Terus ini apa nih? Pristine Bonsau. Oh, 40. Gokil, kejual 4 berarti ya di luar event. Ini terakhir 1 WL. Aduh, game over dah udah. Ini berapa ini berapa? 65 kelas. Berarti kejual berapa? 1 WL. 85 enggak laku. Pristine saat ini ada 2032. Ini ya. Ini kan gua ada 2915. Nanti pas clashnya misalkan nih udah diumumin clash yang pakai Pristine Sight langsung habis, guys, biasanya ya. Biasanya langsung di over. Sama apa kalian tahu nih? Sama guild gila ini nih. Lihat nih. Leaderboard. Ini, guys, bae lihat. Poin segede gini gimana coba kerjaannya cuman mancing. Lihat. Yang Kui mana ya? Setahu gua yang paling gila itu si Kui, guys. Apa ya guildnya? Kalian tahu enggak guildnya Kui? Kui? Kui apa yang besar? Kuil. Oke, okay, next. Hop, 5 WL each. Dan by the way itu sebenarnya gue pengen ngejual by aqua deh, guys, kayaknya, guys. Pengen ngejual by aqua berapa, Bang? 200 BGL. La. Enggak tahu, guys, pokoknya 100 plus plus sih, guys, rencananya target gue pengen ngejual by aqua itu, tapi ya udah kita lihat nanti lah. Tapi gue tuh mikirnya word bersejarah gue gitu. Aduh, dah jangan bikin nostalgia, malu. 16, let's go. Oh, ini masih ada ternyata, guys. 8, hop. Nah, bagian bawah sekarang. Oh iya, bentar, sebelum gue lanjut, maaf, out of the topic. Ini tuh rencananya gue pengen buka BBM shop, tapi nanti, guys, kenapa? Karena harga BBM shop itu lagi tidak karu-karuan, setahu gue gitu, guys. Jadi ya next lah ya, tunggu semuanya stabil yang harga-harga pakai gems. Soalnya gara-gara ini, guys. Kemarin tuh udah sabar minus ya. Oke, okay. Pristine Cultivator. Hop, 16 WL lumayan. The moment of truth. Aduh, oke, okay. 10 BGL ya, tapi nggak mungkin sih, guys. Gue ketinggian kemarin masangnya, guys. Asli modalnya aja ini tuh nggak nyampe berapa, pokoknya modalnya jauh buat nyampe ke 10 BGL gitu loh, guys. Kadang kan kalau misalkan gue pengen collect 5 BGL misalkan ya, harusnya modal gue 2,5 atau 2 BGL gitu loh. Kemarin itu nggak nyampe kisaran berapa ya? Aduh, lupa, guys, gue modalnya. Asli, kalau misalkan kalian nanya nanti, Bang, clean berapa, Bang? Oh, lupa aku. Nggak boleh di-spill, ah, bahaya, guys, kalau misalkan itu mah, guys. Oke, okay, ready abang anima Anomarod. Kita kok nge-lag, guys, gue, guys. Kedatangan Pogma langsung slow net tuh, guys. Langsung ini mah. Lihat set-set begini nih. Tuh, bener. Dibikin nge-lag gue. Bener ini mah. Bisa-bisanya tuh dibikin aircon. Emang, aduh, ini mah kalau udah gini mah kena mental, guys. Gua gak bisa ngapa-ngapain. Jadi videonya sampai sini aja ya. Untuk 3 fan-nya nanti ya kalian penasaran. Gak, guys, lihat nih cara mengatasi aircon. In 3 2 1. Bisa kah langsung slame? Kita langsung collect aja bagian sini dulu, reliable ya tadi ya. 78, ini kita add deh. Lumayan buat stok nih, 78. Nggak ada yang sini 12, aku beli. Ah, udahlah ya, kita collect-collect aja kalau begitu. Hop. La. Ya, yes, itu BGL, guys. Yes, sir. Oh my god, udah 3 BGL kelas. Oh, dia laku, guys, jual 3 ternyata. Kita nggak tag lagi, guys, karena kenapa? Masih 1 tahun, guys, kelas mancing mah. Thank you loh. Ini Pristine Anomarod. Kita add dulu dong.
intri itu. Emot apa sih yang lidah keluar gitu loh guys. Aduh, pas menipas, menipas 200 guys. Sebentar, di sini gua nggak ada telepon ya. Ada nggak sih telepon Len? Ya ampun, kok lu nggak punya telepon ya? Kita ke Piyama GT, kita tuker 5357 85 setahu gua. Anjay, blue jam lock. Thank you. Oke. Okay. Gila ya. Kalau kalian tahu modal kita berapa masih guys? Kalian bisa ini loh, bang, chip bang gitu kan? Pasti. Yang ini belum gua koleksi Dodo, 130. Ini berapa? 4. Lah kok ini bisa 4 tapi di sini 3? Oh, dituker guys, dituker. Oh, 3 per we. Oh, ini mah reliable, gua kira ini ketuker nih. Ini gimana sih? Oh, ini ditukar dulu buat naro potion guys, karena ini teh kita mau jualan pristine anomarotnya. Bener. Oke, okay. Pristine hammer masih ada 3K 32. Oke, okay. Potion dulu nggak sih? Potion dulu lah guys ya. In 3, 2, 1. Oh, 63, gede juga di elegan potion. Sebege 6 BGA atau 5 BGA guys dari dua fan ini. Kalau ini sebege sih GG sih, coba ya gini ya. And 44. It's okay ya. Lumayan. Ini kita jualan apa ya di sini ya? Ariel cuy, 6 BGA kah cuy? Sabar. Ih, penasaran. Oke, kita langsung lah ya. Lol. 1 2. Lah. Kok jadi baik ceki sih nongol. Oke. 3 2 1. Let's go dah. Ih. Oh my god. Ini mah lebih. Hampir 7 BG. Aduh keselak. Oh my god. Hampir 7 BGL. Tar. Aduh, tadi teh nomor telepon berapa sih? 53785. Nah, benar. Blue Gomblok, thank you. Oh, man. Slebeu. Itu ben ya enggak ada message loh. Ini gua lagi enggak mode si paling YouTuber padahal ini, guys. Asli. Tak. Guess. How many BGL? From by pristine. Pasti tebaknya salah, 5 sampai 6 BGL. 7. Haha. Padahal mah 90 guys. Mana si Dracus nih? Mana si Dracus? Meset Dracus JRS. Yan. Yah, dia off lagi. Ya guys, kayaknya untuk gajian gua by pristine sampai segini dulu. Ditunggu untuk les memasak besok. Tapi gila. Tapi prediksi gua guys, untuk sebenarnya bukan prediksi gua, sorry. Prediksi si Dracus untuk nanti les rolling pin kayaknya nggak se-hype itu. Well, karena kenapa? Gua nggak bisa jawab karena itu masih rahasia dapur yang tidak bisa dibongkar. Dan ya semoga aja nanti bisa lah maksimalin profit juga dari pristine rolling pin. Kan kemarin itu kita udah cuan berapa BGL sih guys dari pristine yang salah update itu, gua nggak tahu deh, gua lupa. Coba gua lihat stok gua dulu nih yang kemarin itu. Ini tuh Tofi, ini encapsulat masih banyak. Iya, ini kebanyakan. Terus ini carrot gua butuh. Ini apa? Steelbox sisa 2. Aduh. Ya ampun, Len. Oh, carrot gua. Ya, kita masih banyak. Ngomong apa tuh, Raju? Ya, kita masih butuh banyak carrot, guys. Astaga. Lihat ini masih ada di situ si biji-biji item, guys.
Aduh, ya udah. Jadi gue rasa untuk kolek-koleknya gue akhirin dulu sampai sini, guys. Gue sangat berterima kasih kalau emang kalian yang sengaja beli buat gue seneng doang. Dan itu banyak sih, guys. Gue tahu dari antara kalian banyak banget yang sengaja beli buat gue seneng doang. Dan thank you banget buat kalian yang udah mampir-mampir ke By Pristine. Ditunggu kelas nextnya di bulan Januari memasak, guys. Semoga nanti gajiannya 6 BGL lagi, hampir 7. Yaudah, thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan yep, kita akan ketemu lagi di next video, guys. Bye bye. Peace.